balik lagi bersama di channel ya Putra. Sampai lagi tuh gue nih, aduh baru opening juga kayak gini gue. Ya guys, jadi di sini kita bakal main game Mobile Legend lagi. Coy ya, lagi-lagi season baru. Agak ada seneng ada enggak ya. Enggak senengnya ini balik ke Epic coy. Epic tirakan jay. Paling benci aku sama ini nih Epic nih guys ya. Ya maklum ya guys ya, karena seasonnya itu di reset cuy ya. Dari bintang ya enggak apa 120-115an gitu ya. Sikat. Jadi ayo main apa? Jadi epic gitu aku, waduh. Ayo, Mobile Legend. Orang gila. Gak malu. Mabar. Iya guys ya, jadi sini aku sekali. Siapa lagi nih bapak-bapak ini? Tuh, aduh, ntar dulu, tunggu dulu ini. Astaga, dud, epic bintang 1, astaga. Ngapain main Mobile Legend itu? Eh, ntar dulu. Tapi kita dapat hadiah tuh. Tuh, liatin hadiahnya, liatin mana, tuh. Mana? Huh. Fake sana cuy, ini hadiahnya tuh. Emang kamu warrior turun ke warrior. Udah gitu enggak dapat skinnya. Wow. Tuh mampus ini. Minion siapa lagi minion nih anjir lah. Minion. Tuh dapat stiker mitik juga aku tuh kan. Aku juga dapat skin loh, dapat DP. Tolong jangan mundur. Jadikan brand ambassador. Ya jadi intinya mungkin ya emang sebentar. Wis PUBG ae lah. Mungkin Free Fire. Mungkin memang Harvest Moon. Mukamu aja ya diem mal. Duh. Bentar loh, mungkin ya mungkin enggak dapat bintang guys ya. Bintang kita tuh turun tapi setidaknya kita dapat skin, dapat BP, terus juga dapat stiker tadi guys ya. Capek-capek ke mitik sampai ngamuk. Ya, coba kamu. Apa? Coba kamu. Warrior. Aku warrior turun ke warrior enggak sakit hati. Ya tapi enggak dapat. Tapi warrior. Enggak dapat gembel. Kamu main apa sih? Ya, jadi intinya memang agak dukanya memang di situ guys ya. Turun lagi ini kurang ajar, epic lagi anjay, malu aku di sini. Loh, tapi kalau menang 5 kali legend kok. Iya. Terus meetingnya kapan? Mikir. Dada sana. Ganggu aja memang. Ya mungkin dramanya kayak gitu guys ya. Tapi kita bakalan coba skin barunya guys ya. Sekaligus meripu-ripu gitu, mereview. Mana tadi skin fake sana cuy. Ini menurutku skin terkeren sih ini. Jujur. Kasih pasti kalian juga sependapat nih. Ini sama Bane kalau nggak salah ya. Bane jelek ya. Ya nggak tahu sih, pokoknya ini keren guys ya. Kita mungkin bakal langsung coba di tier neraka ini cuy ya. Kita lihat aja langsung. Oke, dan ya baru mulai udah bacot-bacot. Tapi tier epic memang. Oke, jadi kita bakalan fokus mereview guys ya. Bodo amat lah kalah, nanti kan kita bisa main lagi gitu kan. Epic tuh masih muda ya. Susah sih kalau awal-awal season ya. Oke, jadi ini adalah penampakannya cuy ya. Jadi menurutku ini kalau aku nih ya, ini aku lebih suka skin S12 nya ya guys ya. Keren sih ini sumpah. Kalau di lobbynya itu dia ada api-apinya gitu loh cuy. Tapi ini keren sih menurutku, sumpah. Kita bakalan fokus. Nah yuk, sumpah loh ini dari tadi bacot-bacotan. Liatin tuh, si monyetku liatin tuh. Tuh coba liatin tuh. Aduh, tolong. Retribution. Aduh, mampus sama. Anjay lah. Flicker. Aduh lepas lagi. Mampus kamu, makan tuh. Oh iya. Ampun jamin cuy. Tuh. Emang agak susah efek sana ya, udah lama gak pake cuy ya. Tapi murku ini sumpah dah keren banget nih cuy, gak bohong dah. Cuman ya biasa aja sih. Kayak skin elitnya pada umumnya gitu lah guys ya. Dan si monyetku ini ngapain gitu loh, ya Allah. Tega banget coba. Wah, mati dah kau nak. Aduh lempar gedang goblok memang. Ya jadi, memang tier epic ini udah kebanyakan bacot. Terus juga ada yang FK nih pak. Nggak semuanya sih guys ya, apalagi awal season ya wajar lah ya kalau epic. Cuman kalau sudah di akhir-akhir season, kalau epic itu, wah sumpah lah. Niscayakan cuy, niscayakan. Ntar kita gangguin dulu ini kan. Ayo sini kamu, emang kamu bisa ya main ini ya? Iya. Cebok. GG Franco, tolol carry ya. Kan toxic semua cuy, isinya toxic semua anjay. Aduh, ntar kita fokus dulu guys ya. Pokoknya intinya skin ini sih keren. Cuman efeknya nggak seberapa kelihatan sih itu. Sama-sama nggak ada perubahan malah. Ya dasar memang Munten ini memang unik kok ya. Tuh dia ngapain? Coba. Oi, santai dong, chill kali, chill. Ini udah pasti fix kalah aku, Pak. Aduh. Tir paling laknat nih pak, tuh kan di dalam tim ada melakukan AFK cuy.
Tuh, nyerah semua. Oke, dan ya di sini battle-nya lagi guys ya, karena tadi itu kurang ajar sekali AFK, Pak ya. Tapi enggak apa ya, setidaknya nggak berkurang sama sekali gitu kan bintang kita, walaupun masih epic cuy. Dan sayangnya guys ya, kenapa skin season-season itu nggak ada apa ya, efeknya gitu. Skill 1, skill 2, dan skill 3-nya juga nggak ada efek-efeknya, perasaan sama aja gitu loh. Dia kayak kayak apa ya, elite pun gini ya kalau nggak salah. Nah mampus kamu, mampus kamu nak. Aduh, aduh, udah aku ulti, tapi di anunya lagi. Sini kamu, sini. Makan tuh, makan tuh. Aku yang dimakan, gaplek. Oke, kita balik lagi coy ya. Cuman sayangnya kalau di ranked itu ya, ini memang Vexana agak nggak guna gitu ya. Nggak apa ya, maksudnya banyak yang mage-mage yang lebih efektif lah daripada ini guys. Ini kayak, aduh lama banget. Ya kecuali yang make pro lah ya. Kalau ini kan masalahnya yang makainya aja gitu kan. Iya, anjay memang kalian semua ya. Oke, kita bakal fokus dulu guys ya. Jadi mungkin reviewnya ya singkat, padat, dan jelas kayak gini guys ya. Karena yang apalagi kemudian dapat dua ditariknya, pintar memang ya Tuhan. Aduh, padahal udah kena skill 1, skill 2 itu udah mati, otomatis dua-duanya tadi ditariknya loh sama si tuh kan, tapi mati dia kan, mampus sama. Oke, kita balik lagi cuy. Tuh aku bingung banget ya sama Ruby tuh, udah kena skill 1, skill 2 tadi, dua orang yang kena guys ya, cuma ditarik gitu loh. Aduh, aduh, bingung dah aku. Aduh, aduh, ini pasti diambilnya lagi ini kan buffnya. Aduh, aduh, untang-untang aku mage nggak bisa diambil kan. Dapat, nice, mampus kamu. Cah, memang kok kesel banget tahu. Dari tadi pengen dapat buff nggak dapat loh. Oke, oke, kita bakal balik lagi. Please lah, kalau udah kena skill 1 nggak usah ditarik, cuy. Nah, ini mantul nih, mantul nih. Nah, kan anjay memang si Ruby nih. Aduh, sampai kapan aku disampai? Ukuai. Nah, ini dia, diam nih, diam. Please lah, dapet lah. Ya, ya. Kenapa gitu? Kan kena skill 1 ku, kena skill 2 ku, dua-duanya kena tuh sama Bruno-nya tuh. Mampus kamu. Kan mampus kamu. Ngekill mati, mati ngekill, ngekill mati, bang. Cuman ya gitu ya, sekali lagi ya, namanya skin season-season itu udah gratis, memang kita nggak bisa harapin cuy ya, namanya gratis itu. Jadi skill 1 dan semua skillnya juga nggak ada efeknya cuy. Aduh, bapaknya meninggal jadi hantu, enak. Ayo cuy, tunggu aku. Ini sumpah, ini faktor gila nih. Mampus, itu kan ditariknya lagi, Tuhan. Skill 2 aku padahal sudah finishing itu pak, finishing. Aduh, gara-gara ini lagi. Nah kan Vexana memang double, memang kok Vexana ini disampai lagi. Hah, ya tapi ya balik lagi guys ya, ini skinnya ya lumayan lah ya, lumayan banget gitu. Skin apa sih? Skin ini Feby dangdut. Dangdut. Dapat aku. Mana, coba disampai lagi. Yang mana sih Tuhan? Kamu? Ini loh yang depan apa belakang? Itu loh yang di ujung sana itu loh, tuh loh, pakai baju biru itu. Wah, bagus, gratis ya, Dut. gratis tapi di disampaikan aku. Aku bisa dapat kan, aku udah turun. Kamu itu warrior, Dut. Warrior. Tapi kan tetap turun dapat hadiah. Iya, tetap turun gitu. Hadiahnya telek gitu, telek manusia, tai ngungu. Ya tai ngungumu itu. Serius lihat sih. Ini loh aku, ini loh, ini itu lihat tuh, tuh kan. Kelihatan melek. Bagus ya. Enggak. Tambah besar gitu. Apanya, mukamu tambah besar. Tapi kenapa gitu, balik lagi gitu. Kenapa gitu ya. Aku ya. Kok enggak ada efeknya ya? Gitu. Kirim gimana mukamu bocel. Astagfirullah. Males aku sama kamu. Kelihatan dudut. Tapi ya gimana lagi gitu ya. Aku bingung gitu. Cuman kenapa ya kalau setiap skin season-season itu kayak nggak ada efeknya, anjay. Kita paling jelek cuy. Tapi memang susah guys ya pakai Vexana ini guys. Makanya kenapa udah jarang banget, bahkan hampir nggak ada ya kalau aku waktu di ranked bintang 100 itu hampir nggak ada yang make Vexana cuy. Mungkin di alasannya kayak gini nih, karena temblek banget hero-nya guys ya. Tapi jujur guys ya, kalau dibandingkan sama season 11 itu menurutku masih bagusan skin yang season 12 guys ya. Cuman ya gitu guys, kenapa di setiap season itu hampir nggak ada gitu guys ya yang namanya efek skill gitu ya. Aduh malu saya. Tapi overall sih ini menurutku keren sih guys ya, tuh dari efek animasinya di lobby. Tapi ya kalau di battle nggak jauh beda sama skin-skin yang kayak gini nih, yang toxic kiss ini pak ya, terus toxic
kiss apa nih, kiss S. Oke guys, sampai sini aja dulu guys ya, dan mudahan aja di season 13 nya itu menurutku lebih bagus lah ya, please lah ya. Muntun kasih efek skill lah, efek satu aja nggak apa, skill satu gitu aja yang ada efeknya. Ini sama semua loh, perasaan malah bagusan epic ya. Oh ya, karena bayar cuy. Oke, dan ya guys, sampai sini dulu guys videonya. Terus juga mungkin aku bakalan review apa lagi jangan ya. Jangan lupa like! Iya, jangan lupa like gitu ya, karena nanti Feby jangan bakalan... Jangan like! Oke, dan ya sampai jumpa di next video. Bye-bye!